Saat ini ada 398 pasien yang terkonfirmasi COVID, di mana itu 252 dari Semarang, 71 dari Demak, 27 dari Grobogan, 13 dari Kudus, 7 Jepara, dan 7 Kabupaten Semarang. Yang lainnya merata. Kapasitas TT kami adalah 402 totalnya, di mana rawat inap kami TT-nya 315 isolasi, itu sudah penuh, ditambah dengan 62 ICU juga sudah penuh. Jadi memang saat ini ada 51 pasien COVID yang ada di IGD. Nah, rencananya nanti sebagian akan dipindahkan di rumah sakit darurat yang sudah diresmikan Pak Wali kemarin. Berarti sementara masih ada yang ngantri di IGD gitu Pak? Masih, karena memang ruangan kita sudah penuh. Ruang kapasitas TT isolasi kita memang sudah penuh, termasuk ICU itu kita sudah penuh. Rencananya yang dipindah berapa orang Pak yang ke rumah sakit darurat? Ya, nanti kapasitasnya dari rumah sakit darurat berapa? Nah, kalau kita berharap ya hampir semuanya bisa dipindah yang tidak bisa masuk di ruang rawat inap di Rumah Sakit Wongsonegoro. Tapi kami sudah komunikasikan kepada Direktur Rumah Sakit Darurat, kemungkinan jam 1 nanti mulai 10 dulu yang pindah, karena yang sudah disiapkan di sana ada 30 TT. Ini jaring yang unimu, berarti